Jadi di sini langsung aja lanjut pergi ke tempat lokasinya Amber ya. Di sini ada toko juga. Ini Adventure Guild. Ambil hadiah ranking Adventure. Ambil hadiah. Ambil hadiah. Ambil hadiah. Udah dapat. Oke, makasih Catherine. Ini ada apa ini? Strom Parrot. Oke, ada Marizu. Yo, Zuzu. Dapat tukaran. Jadi tidak ada negosiasi harga pengembalian. Lihat item. Toko ini direnovasi baru-baru ini. Oh, mungkin banyak yang jual mungkin ya. Aku punya beberapa pertanyaan. Kok kelihatannya kamu sangat tertarik? Ya, ceritakan padaku tentang toko ini. Maksudku, kenapa aku membuka toko ini? Ya, karena ayahku, anjay. Dia dalam Master Adventure Guild cabang Monstrat. Setiap kali ekspedisi, dia harus membawa pulang harta karun. Kemudian dia akan menceritakan kisah di balik masing-masing harta karun yang dia temukan. Waktu kecil, dia adalah pahlawan yang kukagumi. Aku ingin berbagi cerita ini dengan semua orang, jadi aku membuka toko ini. Tapi setelah aku membuka toko ini, ayahku mulai berbicara sendiri sepanjang hari. Dia tidak ada lagi seperti dulu. Kasihan. Demo, magari kado ni aru sakaba wa amari eikyou o ukete nai mitai. Mushiro itsumo yori hanjou shiteru. Kita pergi di sini. Terus kita naik. Oke, kita naik dulu. Wah, ini istananya gede banget sih. Oh, lihat dari kameranya bukannya naik ke sini ya. Kota terbebasan, berhenti navigasi ya. Ini ke sini kan? Nggak mau sih. Oke. Hei. Oh, maafkan aku. Kamu siapa? Manggilku Gods. Keluarga God telah melayani bertahun-tahun. Tempat hotel ya. Ceritakan padaku bisnis apa lagi? Selain hotel, kami juga menawarkan akomodasi sewa yang lebih hemat pengunjung jangka panjang. Tapi kami tidak punya kamar kosong sekarang. Semenjak orang-orang Fatui memesan seluruh hotel, permintaan untuk akomodasi sewa telah melonjak pesat. Oh, bicara soal kamar kosong, sebenarnya ada satu yang tersisa. Tapi entah siapa yang mengunci pintunya dengan segel sehingga tidak bisa dibuka lagi dan tidak bisa dikusewakan. Jadi, kalau kamu mencari kamar kosong, kusarankan kamu berbicara dengan orang yang mempunyai bisnis seperti hotel atau semacamnya. Mereka bisa membantumu mendapatkannya. Oke, makasih God. Wih, ngesetak. Oh, nggak mau. Slay, asli. Nah. Setak tiba-tiba. Ayo, aduh, menghubungkan ke server. Mau nggak ya? Apakah harus ngedrop? Nah, sampai di sini. Ya, ada butterfly. Mana-mana. Oke. Okay. Nah, dapat. Oke. Okay. Siap. Kita keluar. Siap. Masih jauh kah? Buset. Salah jalan aku.
Aduh capek. Anjir. Ya, kita butuh stamina dulu. Kita tarik. Nah. Oh. Gak kuat lah. Oke. Kita lihat sini coba. Wah, ini ada nih. Tangga, ada tangga. Oke, kita akan cepat-cepat dan buru-buru. Selepet, selepet. Oke, dan kemana? Lewat sini kah? Buset. Keren. Oh, itu. Wah. Kita sampai ke tujuan. Nah, nih. これでそれを駆け抜けるの。モンドに住む人たちもみんなこれを愛用してるんだ。ここに連れてきたのはあなたにこれの良さを体験してもらいたかったから。随分と熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。オッケー、アンベル。さあ。 早速風の翼の性能を試しましょう。操作は簡単だけど指示はちゃんと聞いてね。 Oke. Gerakan satu titik ke atas. Satu titik ke atas, hati-hati berbahaya. Tekan meluncur. Oh, gitu. Berhati-hatilah, berbahaya katanya. Oke, kita terbang nih. Wow. Wih. Yippee. Nani. Kita semua naga ini. Kita nyerang si naga ini. Oke, kita hacker nih. Wow. Kita lawan naga. Gila. Pusing dah gua. Anjir. Oke, guys. Pukul kau. Lulu. Wah, ngeri. Nah, itu kau. Awas. Mana kau? Oke. Oh, enggak kena. Lanjut. Oke. Nangkap kau. Nah. Wow. Apa itu? Ini tenaganya yang tadi soalnya. Kita udah ke awan loh. Dan kita punya sayap kayak gini. Resep langka yang dapat ditemukan selama dalam petualangan. Pelajari cara memasak hidangan baru dengan membaca resep di tas. Kita bisa dapat masak juga ya ternyata. Keren. Kita bisa masak, guys. Anjay. Ini bandowe rekordku masuk hidup enggak ya? Oke. Daisoku. Nanda.
Siapa lagi ini? Kamu badai yang baru maksudnya? Romtero datang menyerang kota monster. Kaya, oh ini si Kaya. Oke. Mate, Amba. Mita koto nai yatsu ga iru nda ga. そうだった。こちらはガイア先輩。私たちの経営者なの。この人は、遠いところから来た旅人さん。ダンパイモン、インドラダンパイモン。遠いところから来た旅人さん。ことの経緯を。ペンデック、チェリタニア、アンジェル。ペンデック、チェリタニア。ブッカン、パンジャン、チェリタニア、や、タビ、ペンデック。なるほど。 モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。俺にもわかるぜ。血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それから、なんで風神を探してるかは知らないが、何？誰にでも言いたくない秘密はある。お前もその口だろう。いや、分かってる。 だから聞かないでおいてやるぜ。わかってる。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。Aku berterima kasih. Sama-sama apa imbalanku? Ada bahaya, tentunya kita tidak bisa tinggal diam. さっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。いや、ありがとう。でも代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。 Kita diundang di markas nih. Baiklah. Gak mau lah, gak apa-apa. Kayak kita kerang ganti, kita dapat apaan ya? Lalu, ini leveling up ya. Kita cancel dulu untuk lihat level customnya. Wah, just. Alright, ini sayapnya kayak gini. Kita yang ganti yang ini ya. Yang gratis tadi katanya. Wow, lebih keren sih. Untuk build data, kisahnya masih di kisah nomor 1 ya ternyata. Berada di hadapan selesaikan kisah naga ya Mas. Oke, kita lanjut ke lokasi. Lokasinya ada di dekatnya juga nih. Kita akan coba ke sana. Hujan lagi karena badai datang ya. Oke, kita pergi ke sana. Itu tadi apa ya? Kita udah sampai di markas. Oh ini. Paimon. Waka. Teru. Oke, kita masuk ke markas ini. Wow, markas Connect of apa itu tadi? Dan kita diundang karena ngantuk coy. Gua buat ini jam berapa ini? Jam 3 pagi, jam 4 pagi lah. Wow. Apakah ini ketuanya? Jin, aseri sugi yo. Koko de mukaeru tte hanashi ja nakatta no? Datang bersama mereka. Oke, siapa ini? ここまでの経緯はこんな感じだ. Oh ya, Wifi, kok hidup? Apa itu? Data kok hidup enggak ya? Oh, hidup neng. Oke. Amber sama Jin. なるほど. モンドへようこそ. 風と共に訪れし旅人よ. Wow. 私は代理団長のジン. こちらはリサ. 騎士団の図書館司書だ. Ini si Lisa, pustakawan kami. Nara,
人手不足を手伝いに来た良い子ちゃんかしら。かわいいね。かわいい。ただタイミングがあまり良くないわ。Kenapa? 風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが。masang poster orang-orang hilang siapa? もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピリオス騎士団が問題を解決してみせるから。Baiklah kalau begitu Paimon saja aku akan menunggu. Kalau begitu aku juga akan bantu lah. Paimon juga akan bantu. Kita perlu rencana. Kita mencari orang-orang yang hilang. Fumaryu がモンドに攻めてきたことで、逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。Mengakhiri untuk kita. それとリサの魔法で探査したところ。モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ？どこなんだ？ベナルか？放棄された四風守護の神殿よ。ウィルフォルウィン。風魔竜があの暴風を引き起こせたのは、そこに残った力のせいなの。シャパガイド、読んでましょう。私たちの目標は、放棄された四つの神殿のうち、この三つだ。Aku yakin kalau sudah tahu alasan mengapa hanya tiga kue. Mina mau wakati iru tau mau ga? Wakaranai nda kedo. Paimon tidak tahu. Pasti hanya penduduk lokal yang tahu. Kita akan tanyakan nanti. Kita akan tanyakan lagi. Sepiros kishi no mina. Jikan wa kagirarete iru. Kita berlomba dengan waktu. Oke. Kita membuat seperti itu. Ini. Mamoru dake deba imi ga nai. Tidak ada gunanya terus bertahan secara pasif. この災害がさらなる拡大をする前に、神殿の遺跡へと向かおう。Kita harus mengumpulkan reruntuhan-reruntuhan kuil itu, guys. Apa yang akan terjadi ini nanti? Permohonan, fitur permohonan terbuka. Wow. Toko terbuka, biarkan Stardust, Starlight. Wow, kita dapat langit masa lalu, temui Amber. Berkaca-kaca memohon juga, kita memohon nih, memohon. Oh alah, memohon itu buat itu ya, gacha. Di sini kita dapat 10 kali ya, 10 item, dan ini 10-nya Noel. Kesempatan setiap 10 kali permohonan Pak dipastikan mendapatkan karakter 4 bintang ke atas. Oh alah, oke. Kita akan coba ke. Watashi to komu no? Saki ni itte oku kedo, shoshinsha ni awasete peisu wo otosu yona koto wa shinai yo. Tentang Jin Glitter. Sephiroth Kishidan no shinjin toshite, kaze ni taisuru rikai wa hitsuyou fukakezu da yo. 風の翼の上級特訓なら私に任せてね。Okay, Amber. ねえ、え、で、リサ、リサ。図書館司書のリサよ。私に聞きたいことでもあるの？可愛い子ちゃん。Sampai jumpa. もう行くの？Oke, kita coba ke jinnya langsung. 私たちの誘いを受け入れてくれたこと感謝する。ありがとう。ありがとう、ありがとう。temui Amber di pintu kuil. Oke, kita keluar ya. Kita keluar. Nah, kita keluar dulu dari kuil. Kita keluar dari istana untuk menuju ke kuil, anjir. Oke.
dan kita masih berpetualang jauh banget ini. Keren abis sih, gacor banget ya. Demi game ini, aduh kerennya. Oh. Ayo kita pergi ke toko monster. Lalu di sini tuh ada apa ini? Nah ini nih. Ini kah? Enggak ada apa-apa tapi. Kita menuju ke kuil ya. Sa. Wow, hampir aja jatuh. Oke. Wow, kita pergi ke sana itu. Jauh banget tuh. Kalau gua naik ke sana gimana ya? Ini jauh banget ya. Oke, kita terbang. Kita pergi ke depan kuil ya. Ada anjing. Halo. Kita bisa duduk juga. Kita kemana ini? Kaman chest. Watch. Oh. Kita dapat sesuatu item. Bill Blade sama ini. Ada anjing juga nih. Nah, ini ada toko tempat. Halo Pak Deng. Nanda. Aku mencari senjata. Soko ni aru. Jibun de erabu to ii. Hoshii mono. Order made dekiru nda. Soekan ya. Touzen da. Menjual. Order made. Seiren. Sebete kono tetsu koubou no shigoto da. Oke. Dari mana aku dapat biji besi itu? Orang di mana-mana. Jadi, Oke, di mana mas? Aku akan menambah senjata. Aku akan menambahkan pekerjaan. Bakat ya. Mengasah peralatan tak akan menambah. Kita buka karakter. Habis itu ke senjata. Kita enhance. Tambahkan. Wow, kayak gini. Oke, kita naik level 7 ya. Nah, jadi level 19 untuk item sword 2. Dan di sini ada apa ini? Cerpen Carpe Diem. Kita dapat. Lalu dapat tes kemampuan revise. Oke, kita mulai coba ya. Dalam proses apaan ini? Dan di sini yang terjadi adalah kita akan coba. Sah. Oh, kita mengenalkan karakter ya. 5. Ini kayak, oh ini Xiang Ling. Oke. Koko da yo. Oh. Kita terbang ya. Terbang dia ke lokasi tertentu. Oke. Kita mulai tantangan. Kalahkan 25 monster. Wow, kayak gitu. Oke,
Kita pelanjar dulu, kita naik ke atas, lalu kita ulti kan. Oke. Kita ultikan lagi guys. Anjir, mantap banget. Sampai serangan. Oke, kita nge-strikal ya. Waduh, kita ke frozen. Langsung ulti. Wah, ternyata darat. Wow. Oke. Tutorial aja gua mateng. Anjir. Coba kembalilah. Tutorial gua mateng, guys. Oke, kita mulai tantangan lagi. Oke. Langsung auto ya untuk Aduh, kita ganti. Oke. Ini udah yang gabung semua kan. Nah kayak gini. Aduh mantan. Langsung. Kita balikkan. Oke. Kita gantikan. Oke, kita dapat ya.
Udah tantangan selesai. Oke, lanjutkan tantangan. Lanjutkan tantangan apa? Surah apa nih? Oh, kita unlock kah? Keluar aja lah. Kirain ada apaan tuh? Jadi bingung sendiri gua. Ya, anjir ini keren banget sih. Oke, ini baru di tahap yang kedua ya. Wow, kejam. Mantap gila, anjir. Mantap banget sumpah. Kita keluar dari storm dan melawan pos tadi ya. Dan ini di tahap terakhir. Ini kali ini kita akan gacha ya. Dan di sini gacha yaitu bus 10 kali dibayar 20% jadi 8 kali doang. Kita akan gacha 8. Dan kita mendapatkan bintang level star 4 ya. Star 4. Langsung epic kah itu. Wow, kita dapat tombak bonus udah level 15 ya. Oke, dapat kayak gini. Dapat ini lagi ya. Oh, dapat ini lagi. Ini pedang sih. Ini masih bintang 3. Dapat bonus juga tapi Bloodstained Sword sama juga Magic Wide. Wow, kita dapat apa ini? Carter Noel. Mantap. Emerald Orb. Sky Rider Sword. Oke, kita dapat si karakternya ini. Si Noel. Kita dapat Noel ya dari kaca tadi. Mantap banget. Oke. Wow. Udah dapat bonus dan permanen yang disarankan pemula langsung secara otomatis dapat si ini. Sinuel. Setiap 10 permohonan pasti memberikan setidaknya satu item 4 bintang. Karakter 5 promo dapat diperoleh dari ini. Katanya kayak gitu. Dan ini kita kan coba buat yang ini buat apa ini? Genesis Ritual Grain. Di sini belum ya. Dan kita dapat Noel juga. Oke, guys. Kita masih memasuki alam badai sekarang ya. Oke. Yahoo. Kita akan lanjut besok lagi nih. Soalnya udah hampir 1 jam nih, keren banget nih.